Oke, Mas Bro. Jadi ini saya mau spill buat kalian yang rencana masang busa stang dari protaper di motor Beat Street kalian. Mungkin kalian ada yang pengen beli, penampakannya kayak gimana dan cara pasangnya gimana ya, teman-teman. Jadi ini fungsinya sebagai stabilizer dan juga bisa buat sanderan. Kalau kalian gonceng anak kalian di depan ya teman-teman, terus anak kalian ngantuk mau nyander ya teman-teman, fungsinya juga buat pegangan untuk anak-anak ya teman-teman, daripada megang di setir kan gangguin pengendara, jadi dia bisa megang di sini. Fungsinya juga bisa buat anak-anak sander begini ya teman-teman, sander begini. Kalau lagi ngantuk, bentar teman-teman, kayak begini teman-teman, sandar begitu. Jadi dia ada tempat buat sandar, apalagi ini kan busa ya, empuk ya teman-teman. Jadi enak ya teman-teman. Oke, jadi ini saya beli dengan harga 70 ribuan kalau nggak salah ya teman-teman, 70 atau 60 ribu. Jadi ini busanya bisa diganti-ganti kalau pudar ya teman-teman. Kalian tinggal ganti busanya aja. Mau yang rental atau yang lain-lain, ini tinggal dibuka aja begini ya teman-teman. Baru tinggal diganti busanya. Terus gimana cara pasangnya? Ini cocok buat Beat Street dan X-Ride ya teman-teman. Dan motor-motor trail. Oke. Jadi ini ukurannya pas ya teman-teman, ini di sini klaimnya ini mentok di sini di spion ya teman-teman, pas di sini ukurannya. Nah, di sini mentok. Jadi kalian pasang mentok di sini ya teman-teman. Nah, ini pakai kunci L jadi aman ya teman-teman. Nah, bisa diputar-putar. Jadi ini kalian cara pasangnya, bu, lepas dulu ininya ya teman-teman, lepas dulu ininya, baru ini bisa dibengkokin, dia nanti akan merekah begini teman-teman. Terus kalian masukin di stang, terus kalian pasang ininya, terus masukin kunci L-nya, terus di kancing. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga videonya bisa bermanfaat. Ini penampakannya dari jauh ya teman-teman.